kayak tiga udah gede-gede. Gak seumuran gak ada apa. Namanya juga cinta, yo. Gak ngeliat umur. Clear! Cek semua, 360 speed! Ini udah deh, milf mulu otak lo. Gue kemana nih? Lu udah keluar tol. Masuk Sudirman. Lari 80 aja, yo. 81 gak ketahuan, kan? Clear! EP20, cepat, cepat! EP20, suster. EP20, siap. Ayo cepat, cepat! Masa sama ABG aja kalah sih lo ya? Mencet jerawatnya belum bener, Mac. Pasang berapa? Gede nggak? Hah? Jangan macem-macem, kenapa yuk? Polisi. Hilang deh duit gue. Yo, gue telepon yang mana nih, yo? Nama gue Boy, ini catatan gue. Cewek gue di airport. Emangnya di airport gak ATM? Dimana utang gue cuma puluhan juta bisa bayar lewat ATM? Stupid mofo. Paling gak ada niat baik gue buat bayar. Dan gak usah ngomong-ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau stupid-stupid doang gue juga ngerti, bule anjing. Kasih tahu bos lo, besok gue bayar. Tasha, I'm so sorry. Traffic was crazy. Udah biasa, di London juga selalu gitu kan? Lucu ya, jam segini masih ada traffic. Don't be like that, Sam. Come on, I try my best. Oh, udah bisa bahasa Indonesia. Iya, kan gue bergaul. Nyokap gue gimana? She's stable, but we have to be quick. Sejak dia berada di sini, buku catatan ini tidak pernah lepas dari tangannya. Interesting stuff? Yeah, it's... it's corny. Tapi gue harus cari orang ini. Raden Aryo Purbo Joyo Diningrat. Okay. So, how does it feel to find out that your mom loves someone more than she loved your dad? Well, my dad left us. Yeah. Sorry, I shouldn't have brought that up. It's okay, Nico. Terus, kamu sendiri gimana? Ya, gitulah. Susah juga. Sudah lebih dari 20 tahun di London. Dan mesti pindah ke sini. Keburu cerai sih. Kalau enggak, siapa tahu gue punya ada adik. Kan bisa dia yang ngurusin kerjaan bokap. Did I say that right? Yeah, that's right. What the? See what I'm talking about? Fucking Indos. Bokap lo kan orang Indonesia juga. Yeah, fuck him too. Anjing, keluar lo! Ah, shit. Hey! Stay in the car and lock the doors. Besok pasti gue bayar. Bukan tahu, bukan gue siapa. Bukan lo udah mati, anjing. Tahu. Stop.
cukup. Ambil mobilmu. You see I'm fucking bleeding here? Harusnya mak lu nih yang ngurusin Satrio sama polisi, Ndi. Masa si Putri terus? Bukan laki. Kalau ngomong sama cewek, gua ngerti. Ngomong sama polisi, gua nggak ngerti. Bahasanya beda. Lo betah keluar masuk kantor polisi terus? Gimana nggak betah? Ruangan luas, banyak temen, makan gratis. Punya bodyguard pribadi. Cantik, Di. Bule bonyok itu. Terakhir gue cek, gue masih turn on sama cewek tau, Di. Beneran. Selamat malam, silakan duduk. 100% setan lu. 3 orang pukul saya. Lu tahu gak? Lu, kalau kebanyakan denial, umur lu setengah dari seharusnya. Menurut lu sih baunya kayak mayat. Gue bacain ayat kursi tau rasa lu ntar. Ya apalah aja lu. Lalu kamu dijegat sama 2 mobil. Tunggu sebentar ya. Terus kamu dipukul. Gimana kejadiannya? Papa dapat keringanan. Saksi yang waktu itu ngejatuhin dia akhirnya ngaku. Duitnya nggak segede itu. Baik, akan kami segera tindak lanjut. Kecil gede ya tetap aja. Sekarang Anda ikut saya ke dalam untuk membuat berita acara. Oke. Paling nggak tengokin Papa, kek. Coba ngaca. Apa bedanya lo sama Papa? Ujung-ujungnya sampai juga kan di tempat yang sama. Gimana? Tuh, diurusin sama si Putri. Kok bukan lo, Cindy? Ngomong, Deni, lu ngomong. Iya, kenapa nggak lu? Lu kan juga laki. Di, kalau masalah begini-begini mah lu harusnya. Masa gua lagi? Apa-apa gua? Kebukuan gua? Apa gua? Lu sekarang. Eh, gua udah beli tuh buku yang lu mau. Gua bisa beli sendiri. Kalau lu beli sendiri, kapan lu bisa ketemu gue? Gimana Put? Beres lah, udah kayak rutinitas kok. Ini masih Put sedih ya? Andi, Andi ya? Serah. Juk, ayo Put. Aku tahu perasaan kamu. Aku juga merasa kangen. Tuh jaket. Tuh jam tangan. Dompet. Biar belajar, besok aja diambil. Tanda tangan. Pokoknya saya nggak mau lihat lagi kamu ada di sini. Jangan sampai jangan diulang. Siapa? Pak, saya gimana? Yang tadi itu siapanya? Yang tadi? Ya. Dia pacar saya, Pak. Masih lama, ya. Kamu pulang duluan aja, ya. Saya boleh ketemu sama pacar saya dulu? Sebentar aja, Pak. Dia lagi bikin laporan. Nah, kamu nanti ketemunya di rumah aja, ya. Gini loh, Pak. Dompet saya itu ada di dalam tas.
Tasnya itu ada di dalam mobil. Nah, mobilnya itu dibawa kabur, Pak. Saya nggak punya uang. Gimana caranya saya bisa pulang? Gua antar aja. Gua bukan penjahat kok. Cuman pembalap. Aman. Benar kan, Pak? Ya, asal nggak pakai ngebut aja. Aman kok, aman. Yuk. Ini Tasya. Tasya. Ini Nina, bos bengkel gue. Putri, adik gue, Harry sama Andi, teman-teman gue, dan mereka juga kerja di bengkel ini, Nina. Tasya nggak punya ongkos pulang. Kasihan. Kita anter ya. Harus. Yep. Jangan lama-lama di kantor polisi, nanti betah. Baru nyampe dari London. Apa aja yang hilang? Semuanya. Koper, tas, laptop, portfolio desain juga. Moy, turun tempit. Isha Tanu Andika. Desain. Desainer apa kamu? Pakaian. Bisa ada pakaian, Tash? Iya. Serius? Iya. Sama, Tash. Aku juga waktu di Bandung. Iya. Nah, belum t-shirt, bukan desainer. Dia masuk kayak begitu, biarin aja. Are you famous in London, Natasha? Lu mah kagak ada pantas-pantas ya, Ni? Enggak kok, masih coba-coba aja. Kalau pacar kamu tadi di sana juga? Dalam. Enggak, bukan. Ya, dia... Oh, pipis. Ya, Ella, bukan dari tadi di sana, lu. Iya, udah di ujung nih. Gak bisa ditahan apa? Gua pipis di sini nih. Eh, Stikardina, jangan. Buka, Nina, buka, Nina, Andi, buka, Nina. Buka. Keluarin nih, Nina. Keluarin di sini nih. Gua buka juga nih. Ya, buruan dong. Cepetan, berat-berat nih. Buruan ini. Iya. Tunggu sini. Ngapain lo? Temenin kamu. Ih, jangan ngintip ya. Lu gak ikut juga, Moy? Gak giris amat. Pakai apa cucinya? Lu peperin aja di pintu. Hih! Ya ada air lah. Gak bawa sabun gue. Buku apa tuh? Ini. Hah? Diary. Dapat salam dari Abad 21. Diary ini bukan punya gue. Tapi kalau ini punya gue, emang kenapa? Orang yang nulis diary itu orang yang gak bisa berkomunikasi sama orang lain. Kayak Raden Ajeng Kartini. Tapi belum tentu apa yang dirasain itu bisa dikomunikasikan ke orang lain, kan? Masa? Lihat aja di Twitter. Sekarang gak ada pikiran yang gak bisa di-share ke orang. Kan gak semua orang bisa kayak gitu. Ya, iya sih. Tapi kaget aja. Kirain orang London lebih terbuka. Kenal sama gue, belum ada satu jam, tapi lo udah berani menghina gue. Maaf, gak maksud. Baru kenal aja udah nanya soal pacar. Soal lo tuh, ganjeng tau. Emang. Kesel gak lo? Mending sama gue, humble. Kecil lo humble. Ya, Nin, segitu yuk gue terima. Nanti kenapa di luar? Masuk yuk, nanti masuk angin. Yuk, Andi bukain ya pintunya. Gak apa-apa, yuk. Kan gue udah bilang, gak maksud. Ayo masuk, gak apa-apa. Silakan.
Tadi hangat kayak oven, tiba-tiba dingin kayak kulkas. Hari ini nyokap gue hampir meninggal. Dan dari ini gak lepas dari tangannya. Jadi yang gak penting buat lo, belum tentu gak penting buat orang lain. Kalau bikin cewek happy, gue. Tapi kalau bikin cewek bete, juara. Gua mau mimpi basah. Nanti. Yeah, kita sih mau benerin gua. Najis, jangan cewek di kambing dengan ngomong pingsan. Pingsan di pelukan gua, ya. Ih, peluk kambing. Aduh. Ngapain kesini? Lagi mau cari kopi? Di sini adanya teh. Saya nggak minum kopi. Saya juga. Green tea, chamomile, jasmine. Oke. Okay. Jadi sebenarnya mau apa? Mau minta maaf. Nggak semestinya saya bersikap kayak semalam. Ya. Dari maafin. Makasih juga udah nganterin saya pulang semalam. Ada apa lagi? Mau ngajak sarapan? Gak bisa. Gue harus pergi. Gue anter. Tunggu. Jadi, Raden Aryo Purbojoyo Diningrat ini pacar ibu kamu? Iya. Dan kamu tahu ini dari diary ini? Iya. Tasya, kamu tahu kan baca diary orang itu gak etis? Satrio, ini kan situasi darurat. Namanya juga buat kebaikan. Udah baca sampai mana? Semuanya. Ya, tahun 80-an. Tapi menarik. Oh ya? Contohnya? Gue bahagia banget bisa boncengan sama Nuke. Mungkin itu adalah salah satu saat-saat terbaik dalam hidup gue. Lo tau gue ngajak dia kemana? Puncak pas, cing! Aduh, gue takutnya ketemu orangnya gak bisa nang ketawa nih. Selamat siang. Siang. Cari Bapak Aryo ya? Iya, benar. Dia lagi di luar kota. Loh, kok gak bilang dari tadi? Tadi saya lagi meeting, maaf. Mbak, tapi ini benar-benar penting. Iya, tapi dianya gak ada di sini. Gimana dong? Pulangnya kapan? 3 hari lagi. Bisa dimasukin ke jadwal, Mbak? Mbak.
kalian tuh dari mana ya? Bilang aja dari Ibu Nuke. Bapak pasti tahu kok. Oke. Ya sudah, nanti saya sampaikan. Oke, thank you. Sama-sama. Boy ada. Tapi gak mau ketemu kita. Tahu dari mana? Feeling aja. Oke. Kalau boleh aku pinjam diary-nya? Siapa tahu dapat ide. Oke. Oke. Aduh. Gue lupa lagi ngabarin Nico. Where were you? Nico, aku habis dari kantornya Boy. Tapi Boy-nya nggak ada. Nggak bisa telepon? Handphone aku kan hilang. Siapa lo? Gue tadi malam di kantor polisi, ketemu Tasha, gue antar pulang. And you two become friends? How nice. Sorry, ini salah gue, man. Your mom's getting worse. Ngapain lo di sini? Gue yang nemenin Tasha. Lo nggak seharusnya ada di sini. Dia nggak nyuruh gue pergi kan tadi? Berarti dia mau gue di sini. You're an asshole. I am. Sebelum lo nyesal, gimana kalau lo pergi? Niko, kita harus cepatnya ketemu sama Boy. We'll find him. Don't worry. Boy, kebaik. Udah keluar batu haram ya. Si Yotun diurusin. Gue benar-benar takut dia dikeluarin sama si Nina, Dendi. Kenapa? Si Nina marah-marah terus dari tadi. Nina marah sama Satri. Satri, yuk. Kalau nggak mau masuk, bilang. Biar Andi yang ngerjain semuanya. Satri itu limited edition. Gue makin yakin, Dendi. Si Nina tuh sebenarnya nama asli Nino. Casingnya doang tuh perempuan. Gue mikir ya, tapi casingnya bagus. Lu kenapa nggak mau bilang aja, Cindy, kalau lu suka, Mak? Lu liat casing gue dong. Dia sendiri ada anak kami dua. Pres super, Jing. Dari Hong Kong. Gini nih, Di. Akibatnya hari itu kita nganterin cewek itu balik. Gue mah benci, kan? Jodohnya kasihnya bagus. Gue juga bingung kalau jadi satu, yo. Lu mah, selama di KTP tulisannya perempuan juga lembat, Di. Nenek-nenek mau nyebelan juga lu gas lah. Salah. Kambing lebih yakin gue sikat. Kasihnya no warkop. Andi, jangan buang sampah sembarangan. Put. Bawa lu kayak janda. Lu liat nih, kalo sampe dimarahin turun kasta gue jadi kayak tiga. Makan gue panggil. Kalo syukur! Satan. Her, Di. Gue punya kerjaan buat lu berdua. Apaan? Nyari orang. Alah, ngasih kerjaan mulu, gajinya gak pernah lu. Alat dong. Ini belum lu cek ya? Belum. Ya elah. Satrio. Hah? Ngapain lo? Lu kalau mau benerin mobil, bayarnya ntar lo. Jauhin Natasha. Duit lo sama duit keluarga lo gak bisa beli gue. Pungut! Pungut! Lo gak tahu lagi ngomong sama siapa.
Duit siapa ya? Gak ada. Duit setan, duit haram. Alhamdulillah. Boy. Hmm? Mau duit gak lu? Mau bener gue. Pungut! Dengan menimbun pantai, kita menutup hidup nelayan dengan mata pencaharian mereka. Saya menolak, kehidupan mereka lebih penting. Baik hati sekali ini orang. Saya gak nyari dia, kalau dia gak bakal bisa ditemuin. Lah, jadi... Gue baca darinya. Ada satu temennya Boy yang selalu disebut-sebut. Siapa namanya? Emon. Ngehel lah, yang bener siapa namanya? Emon. Nama aslinya. Ekomondial. Ekomondial. Beken bener nih orang. Jadi apa dia sekarang? Eh, lu Moy? Maksud El? Lo ngapain sih, yuk? Lagi bantuin Tasya nyari orang. Iya, gue tahu. Andi tadi cerita. Maksud gue, lo ngapain? Nah, ini dia nih. Pertanyaannya gue bingung jawabnya gimana. Ya itu tadi. Lo baru kenal di cewek. Tapi lo udah mau bantu-bantu. Kasian dia, belum ada temennya di sini. Lo gak mau bantuin dia, yuk? Persaingan ya kan yang lo demen? Persaingan apaan? Satrio, lo tuh kan suka cari masalah. Nanti kalau semuanya udah kecemplung, kita semua ada yang kena. Hah? Ibu Nina, gua lagi ngebantuin Tasya doang. Ibunya sakit keras. Somehow dia mikir kalau ketemu nih laki-laki yang namanya Boy, ibunya bisa sembuh. Itu doang. Gak bakal ada masalah. Coba ke bawah. Apaan nih? Hei. Hei, kucurut. Andi, ya. Coba search cinta. Keluar nggak foto Tasya? Senyum dong. Kurus gue, kalau lo mengurut sama gue. Lo gue cium nih. Gue cium lo ini. Nin, cium lah pakai lidah lo, hah? Pakai lidah lo, Nin. Mau juga lo? Ya, yeah, berani pipi-pipi doang. Sama Harry tuh minta bibir. Iya, yeah, ogah. Heh, gaji lo besok gue turunin ya, online nih. Kerjain tepuk pukulan. Dah. Langsung dulu. Akhirnya jadi cowok tinggi dan ganteng. Kayaknya juga gayaan gue. Tapi juga rapian gue. Modis juga modisan gue. Keren. Engkau menjadi besi, engkau menjadi apa? Ketidakmurnian melemahkan. Ketidakmurnian melemahkanmu. Semakin kau ditekan, semakin ditekan, engkau akan menjadi semakin padat, semakin padat, semakin padat. Engkau menjadi semakin apa? Katakan pada orang sebelahmu, engkau menjadi semakin apa? Ketidakmurnian lepas dari dirimu. Dan engkau menjadi kuat. Engkau menjadi murni. Dan engkau berubah menjadi baja. Jadikanlah itu semua pegangan dalam hidupmu. Powerless! Anda jenius, Baiko! Kami sebenarnya kemari mau mencari Boy. Mau ngembalin dari ini sekaligus mempertemukannya dengan ibunya Tasya. Mungkin Pak Eko bisa bantu. Mas Boy, itu tidak sama. Ketika musibah kecelakaan yang merenggut seluruh keluarganya itu terjadi, dunianya sekarang adalah bisnisnya. Dan dia tidak pernah berani lagi untuk memilikinya.
Dia punya power, tapi powerless. Om boleh minta tolong nggak untuk teleponin Pak Boy? Saya nggak punya nomor teleponnya. Kalaupun saya punya nomor teleponnya, pasti dia nggak mau angkat telepon saya. Ini nomor saya, Pak. Mm-hmm. Mungkin Bapak bisa telepon saya kalau ada kabar. Oke. Ini, Pak. Iya. Makasih, Pak. Iya, makasih ya, Om, ya. Iya, iya. Pak Eko. Iya. Andi, Pak. Hei, hai. Saya boleh minta waktunya yang luar biasa untuk berfoto sebentar, Pak? Oh, silakan, silakan, silakan. Mantap. Nina. Nak, foto. Deketan yuk. Foto, nak, pakai handphone lu. Sebentar, foto doang. Smile. Ya. Satu, dua. Tenang aja lagi. Kalau Eko Mondial nggak bisa bantu, kita bisa cari teman gue yang lain. Bukan itu. Jadi apa? Emon. Kok kayaknya Emon beda ya sama yang diceritain di diary itu? Memang di diary itu kayak gimana? Maksud El? Terus kenapa ada ketawa? Ya lu. Kerja di bengkel tapi suka fashion. Padahal desainnya lumayan loh. Beneran suka fashion? Kenapa gak diseriusin aja? Terus kenapa suka fashion? Ya suka dia lah, yuk. Aneh banget. Enggak. Udah gak usah. Ini cemen. Bukan. Maksud gue, kalau gue suka mobil, rasanya tuh kalau gue nginjek pedal gas, adrenalinnya gue suka banget. Nah, sama juga kayak Nina. Dari lahir aja di dalam mobil. Makanya pacaran sama mobil doang. Ya, pengennya sih bukan cuma pacaran sama mobil doang. Seritas. Maunya pacaran sama gua dia. Ih, rumpi. Eh, humble diem deh. Eh, lihat deh. Bagus ya? Orangnya? Bagus banget. Ya, bukan lah. Bajunya yang bagus. Ya, semua kan bermula dari sepotong kain. Yang nantinya akan dipotong, dirobek, dicerai-berai, dan nantinya akan jadi satu kesatuan yang indah. Sama aja kayak hidup. Semua itu harus dijahit. Mulai dari keluarga, masa depan, sahabat. Semua dimulai dari terpisah. Kalau kita bisa jahit dengan benar, pasti hasil akan indah. Wow. Aduh, kayaknya gue butuh minuman yang lebih berat lagi nih. Tuh kan, ini tuh cemen. Oh, enggak kok, enggak cemen kok. Si Nina emang punya hobi ketawa pada waktu yang salah aja. Ya udah, enggak apa-apa. Hey sayang. Hey. Oh ya guys, tadi gue suruh Nico kesini. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Ini. Wah. Thank you. Aku urus lah. Koper ada di rumah kamu. Ini dia yang paling penting buat aku. Boleh lihat gak? Mau lihat? Boleh. Gua ke toilet dulu. Ngapain lo? Benerin makeup. Ikutin gua lo. Penasaran mau lihat. Berani bayar berapa? Gue salah anggap. Lo bisa dibeli. Emang salah. Tapi gue bakal berterima kasih. Kalau lo enggak, kasih tahu Tasha. Tenang, men. Bukan kayak gua kok cerita-cerita. Tapi gue tetap mau lo enggak ketemu dia lagi. Nah, kalau yang ini gue gak bisa janji nih.
Kalau gitulah, gue mau, lo tahu. You'll never win. Gue udah menang kok. Nih, udah selesai duluan. Is everything okay? Yeah. So, what were you guys talking about? Lagi ngomongin kerjaan aja sih. Mereka semua kerja di bengkel Nina. Oh yeah, the bengkel. How's that going? Good? Good. Good. Jadi, mereka bertiga jadi apa di bengkel kamu? Kalau Andi sama Satrio sih ngurusin mesin sama mobil. Kalau Harry, ngurusin duit. Ah. Bengkelnya pasti besar dan laris ya. Mereka bertiga mau kerja di sana? What do you mean? Kalau gue lihat anak-anak hits semua nih, bukan tak yang suka kerja kasar. Bengkelnya juga hits dong? Bengkelnya sih udah pasti hits. Dan tapi bengkel di mana-mana sama aja. Masuk kolong mobil, belepotan oli. That's it. So what do you do? What do you mean? Well, you know a lot about us already. We don't know anything about you. Well, let's just say I handle my own business now. Must be a big business. Yeah. My father passed away, so I had to take over. Oh, dari Boca. Boca. So what? Don't tell me you live off what you earn right now. Actually, we do. And you think you're better than me? Lah, kan lo yang mulai. Hey, kenapa tadi kalian di toilet nggak nentuin punya siapa yang lebih besar? Nggak usah kencang-kencangan di sini deh. Yang pasti sih gedean punya gua. Sasha, sayang. Wah, drama. Orang gila dasar. Hey, beautiful. Ngapain pagi-pagi udah kesini? Kan udah lama aku nggak masakin kamu. Baik kan? Maksudnya dulu gue ngambil kuliah kedokteran, ngambil ginekolog. Nah, bisa ngobok-ngobok cewek tiap hari, bukannya mobil. Ya, kalau lo ngobok-ngobok cewek tiap hari, nggak bakal bisa nafsu lagi dong lo. Mau pegang lo? Nih? Gue pegang pakai kunci Inggris, mau lo? Jangan, bengkok nanti. Her! Tolong dong nih mobil hitam nanti lo anterin ya. Yang punya nggak bisa ngambil. Ada yang ngikutin gue nggak? Ngikutin lo ngapain? Ntar gue pulang sama siapa? Ya, naik taksi lah, Her. Masa naik taksi sini? Ih. Itu dua kambing nggak bisa salah satu ikut gue. Pada ngapain sih dua-duaan di kolong mobil begitu? Biar lu horny. Ngeliat laki-laki belepotan oli di kolong mobil. Ih, sial lu.
gosip aja kayak perempuan. Siang kelar ya, Mas? Iya, Bu. Itu cewek bel-bel kagak lembat dari dulu, ya. Yang itu kayak sofa, men. Bikin nyaman. Tapi jangan dijadiin pacar. Yang satu kayak guling, ya. Bisa dipeluk, tapi gak bisa meluk balik. Anjir, goblok lu. Mulus, yuk. I am hot, I am sexy, I am you. Hey, I'm strong. Oh my, I'm strong. Oh my, I'm strong. Oh my, oh my. Harry diserang orang di jalan. Hah? Dia diapain? Ini nggak diapa-apain, cuma mobilnya dihancurin. Siapa yang ngelakuin? Kita nih di sini berempat nggak ada yang punya musuh ya, yuk. Apalagi Harry. Menurut lo siapa lagi? Lo berdua susulin Harry. Lo mau kemana? Gue mau selesain. Aku mau buka restoran. Masak sendiri. Good plan. Aku bisa buka butik di sebelahnya. Good plan. That's good. Loh, yuk. Ada apa, yuk? Gue mau nanya, Niko di mana ya? Niko ada di dalam. Kenapa? Satrio, tunggu. Ada apa? Lu ada masalah sama gue. Lu selesain sama gue. Jangan temen gue yang lu kerjain. What's going on? Gak usah pura-pura bego, lu. Satrio, ada apa sih? Niko dari tadi pagi ada di sini. Ya, emang dari pagi dia di sini. Tapi dia nyuruh orang untuk ngancurin mobil bengkel yang dibawa Harry di jalan. Harry who? Satrio, tunggu! Niko, what's going on? I have no fucking idea. I don't know what he's on about. Lu keluar deh sama gue sekarang. You see what I'm talking about? This kind of people you want to be friends with? Lu ada bukti apa? Nundur-nundur gue. Satrio, gue kenal sama Niko udah lama. Dan Niko gak kayak gitu orangnya. Emang lu ada bukti apa? Harry gak apa-apa kan? Sekarang mendingan kita bertiga duduk di dalam, kita omongin baik-baik. Gue harus cabut. Fucking Flintstone. Badannya tuh bener-bener gede banget. Berhenti jantung gue, Nin. Kata gue mau mati nih, gue bener-bener kali ini mati. Mati-mati, Nin. Gue mau teriak juga gak bakal ada yang denger, kan? Ketutup kan tuh jendela. Gue mau buka jendela, gue takut ditarik keluar, Andi. Aduh, takutnya gue. Aduh, Tuhan. Bener-bener gue. Aduh. Gimana, yuk? Lu gak apa-apa? Untungnya emang gak apa-apa, yuk. Tapi lu lihat dong muka gue pucet. Ya udah, lain kali lu gak usah nganter mobil, biar gue aja. Bukan itu masalahnya, yuk. Lo sih ketimpringan sampai kita semua kena getahnya. Itu masalahnya. Mobilnya rusak apa? Biar gue yang bayar. Mobilnya untuk ada asuransinya, yuk. Dan yang punya, baik. Coba kalau enggak, lo mau ganti pakai apa? Ya, gue bisa cari jalan lah. Balap, kek. Lu pernah punya masalah gak sama laki? Maksud lu? Ya siapa tau ada yang patah hati sama lu? Biji lu gendut. Apa urusannya sama biji gue? Andi, kok jadi pada berantem sih, Andi? Gak tau lah, bukan urusan gue. Iya, Andi. Ah, gue gak mau tanggung jawab. Tolongin gue, Andi. Urusan lu itu. Lu apain sih, bule? Susah, men. Gak punya bukti kita. Terus ngapain lu sekarang? Nyari bukti di internet? Enggak. Cari teman boy yang lain. Masih juga lo. Gak usah kayak Nina lo. Mau kemana lagi lo? Ketemu Ina. Weh. Nina belum beres, Natasha masih progres. Ada lagi Ina. Gokil. Bangga gue. Gue pikir gue yang player di sini. Saya ini ke mulai. Iya, gue ikut. Gue juga mau nyelesain apa yang gue mulai.
yuk semuanya kita mulai. Mamma mia. Kalian mau ikut yoga? Bukan, kita lagi mau nyari Ibu Ina. Oh, saya Ina. Oh. Saya mau ikut yoga. Oke, okay. Mbak tolong anterin ke tempat ganti baju ya. Iya. Ngapain sih? Raise your hands up and exhale down. Coba sini lebih tegak lagi badannya. Very good, turunkan lagi. Dan sekarang angkat lagi kedua tangannya. Perlahan diturunkan. Apa nih? Tetap masukkan. Saya tuh dulu sering banget curi-curi masuk kamar si Boim, coba-coba mau baca buku ini, tapi selalu gagal, gak pernah ketemu. Soalnya si Boim tuh pinter banget ngumpetin barang. Kok bisa ada di kamu ya? Ini milik Tasha, anaknya Nuke. Nuke? Kamu pacar anaknya? Bukan, cuma teman. Mungkin tante bisa bujuk Pak Boy untuk ketemu Ibu Nuke? Saya tuh udah lama banget gak ketemu sama dia. Terakhir itu tahun lalu, itu juga kebetulan. Kok bisa? Ya, orang tuh berubah. Ada yang jadi tambah terang, ada yang jadi tambah gelap. He's always mysterious. Kamu udah baca diary ini? Belum, saya belum baca. Baca, kalau kamu mau tahu caranya ketemu si Boim, kamu harus baca. Mungkin tante bisa kasih tahu saya aja gimana caranya? Kan saya udah bilang saya belum baca diary-nya. Udah ya, saya udah mesti yoga lagi. Kamu tinggalin handphone kamu aja, nanti saya telepon kamu ya. Angkat kedua tangannya ke atas. And exhale. Inhale. Good. Raise your hands up and exhale. Terus lakukan, pertahankan, inhale up. Hari-hari yang gue alami sama Nuke, rasanya sempurna banget. Semuanya terasa benar. Kalau memang Nuke kan jadi milik gue, maka tidak akan ada sesuatu pun di alam semesta ini yang mampu menghalangi kita. Tapi gue tetap harus lanjutin hidup gue. Gue gak boleh tenggelam dalam kesedihan. Emosi harus diimbangi rasio. Gue mesti meraih hidup ini dengan setiap hari. Carpe diem. Yuk, mau balap kok malah ngerjain mobil orang sih? Antri ya? Udah gue cek. Dulu waktu gue masih kecil, kalau bokap sama nyokap gue lagi berantem, gue paling seneng ngumpet di kolong mobil bengkel bokap gue. Kadang gue mikir, ya kenapa dua orang yang gak ada kecocokan sama sekali, hampir berantem tiap hari, gak pernah kelihatan kalau mereka saling sayang. Kenapa gak pisah aja? Bokap gue gak pernah ngehargain kerjaan nyokap gue. Padahal sebagai penari, bokap gue itu luar biasa. Kalau setiap gue ikut dia nari ya, semua yang nonton pasti gak? Kalau bokap gue gak ngejajalin mobil tiap hari nih, gue mungkin udah jadi penari juga kali yo. Terus kenapa gak jadi penari? Ya cuma mobil akhirnya yang bisa gue pegang.
Lo beruntung lagi, yo. Masa kecil lo tuh enak. Keluarga lo juga baik-baik aja. Sampai akhirnya gue tahu kalau bokap gue koruptor. Nyokap gue sampai sakit-sakitan akhirnya meninggal. Karena malu. Ya, senang sih dulu waktu kecil. Gue bisa ngedapetin apapun yang gue mau. Ternyata pakai duit korupsi aja gitu. Sorry ya, gak maksud. Gak perlu minta maaf kali. Gue udah sampai pada kesimpulan kalau generasi kita tuh gak ada yang punya keluarga yang oke. Semuanya disfungsional. Setuju. Ya bahkan menurut gue, keluarga yang paling sebenarnya benar, ya itu tuh teman-teman deket gue. Kayak lo, si Andi, si Harry, si Ciput juga sekarang udah jadi adik gue, yo. Sorry nih. Sorry. Gak bisa gue, Nin. Bisa diambil. Okay. Thank you. Nin, permaisuri ban telepon. Pelek Iyo udah bisa diambil. Ngapain ngomong sama gue? Lu ngomong aja tuh sama yang pesan. Kok muka lo bisa anteng-anteng aja sih, Her? Kayak gak pernah punya permasalahan hati. Iya, ada juga kali, Nin. Iya, tapi aku kan orangnya emang introvert. Biji lo introvert. Nina, bola disco gua selalu hore. Catet. Nina, rusak deh mood gua. Tuh kan ternyata mood lo itu tuh ada di rambut, bukan di hati. Ini mau pergi, Nina. Ngeberesinnya susah. Ya udah cepetan. Lo gak mau kan gue tidur lagi? Ya bentar. Hei, Tasya! Halo. Hai. Satrionya gak ada, lagi balap. Gue kesini emang gak mau ketemu sama Satrio kok. Gue denger lo diserang orang. Diserang bener. Gokil. Gede orangnya hitam-hitam. Gue rasa mau mati. Tash. Tapi lo gak apa-apa kan? Untungnya sih gak apa-apa. Gue ambil minum dulu. Iya. Yeah. Thank you, Harry. Sama-sama. Ganggu gak nih gue?
Kenapa? Gak apa-apa. Gue sebenarnya datang ke sini mau minta maaf sama lo. Kalau kehadiran gue bikin keadaan yang tadinya balance, akhirnya jadi gak balance. Maksud lo? Ya, kita kan sama-sama perempuan. Lo pasti bisa lah ngerasa. Teman-teman gue itu gak ada yang tinggal di Jakarta. Makanya gue ngerasa seneng banget bisa berteman sama kalian. Nina, gue datang ke sini cuma mau mastiin. Kalau gue berteman sama kalian, bener-bener gak punya tujuan lain. Gue kenal sama Nico itu udah 11 tahun. Dan gue pacaran sama dia udah 3 tahun. Jadi gak perlu ada yang lo khawatirin dari gue, Nina. Misi. Ya. Silahkan, Wah. Dininu. Thank you, thank you. Ya, ya, ya. Sama-sama. Ya, 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 ya. 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 Maaf, 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 maaf. Ya udah, gak apa-apa, gak apa-apa. No. Udah gak apa-apa, beneran gak apa-apa. Maaf, maaf, maaf. Eh, kalian pada mau pergi ya? Iya. Temen gue ada yang nge-DJ. Yuk ikut yuk. Gue gak bisa. Nyokap gue kan lagi di rumah sakit. Iya. Nah, yang begini ini nih gak ada di sini. Nina. Apa-apaan sih lo? Nenek aja deh, Hera. Nina, biar gua kayak jalan sama cewek, bukan sama lesbi. Yuk cepetan. Ih, enak aja. Lo aja yang pakai. Gua mah laki, Nina. Lo yang perlu pakai. Gua gak mau pakai. Ih, ketek. Pakai udah. Pakai. Biar cantik, Nina. Biar cakep. Bukan gitu caranya. Sini gua dandanin. Gua bantuin ya. Nyokap lo juga gak seneng lagi kalau lo sedih terus. Ikut aja. Oh. Ya udah, sekarang kita dandani Nina. Siap! Dimulai dari lipstick. Gimana? Nyokap udah baik kan?
keadaannya juga sekarang udah stabil. Dan dokter juga udah bilang, no worries. That's very good. Yeah. Thank you. Udah mau ngedandanin Nina. Dia butuh banget itu. Sebenarnya ini tuh idenya Harry. Ya, aku cuma bantuin aja. Hmm. Gue gak pernah ngeliat dia seseneng malam ini. Oh ya? Hmm. Nina itu menyenangkan banget orangnya. I love her. Yeah, we all love her. Dia bos yang baik banget. Hmm. Semoga semua bakal baik-baik aja ya. Nyokap sembuh. Lo sama Nico juga akur. Yeah. How cute. Fucking ass. Nico, tunggu. Nico, tunggu. Nico, this is my fault. Nico, I'm so sorry. You're not worth it. Gue mau bicara sama bos lo. Now. Tasha. Tasha. Fuck. Nin. Udah deh, gue gak kenapa-napa sih nih. Mobil-mobil gue. Ih. Berantakan banget sih Put, kakak lu. Udah enak-enak di mansion ada pembantu. Masa mau nyangkut di sini? Mansion haram katanya Her. Gak akan lagi dia nginjekin kaki di situ. Hmm. Sama kayak lo, haram. Ih, haram tapi delicious. Babi dong. Sial. TV-nya aja gak nyala. Telepon Nandi. Nggak pernah handphone dia. Kok bisa? Nggak ada yang mau telepon dia. Her, mereka ke sini. Her. Lemari pun. Thank you.
Bangun, Her. Moe! Her! Heri! Putri! Moe, Putri, Moe! 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 Bangun, gak apa-apa. Gak apa-apa, rumah sakit, kita ke rumah sakit. Kita ke rumah sakit, bangun. Bangun, bangun. Rumah sakit sekarang ya, rumah sakit sekarang. Semua bakal beres, Nin. Tai, tau gak? Lu
bengkel dari nol. Sekarang cuma gara-gara lo suka perempuan tai. Dan semuanya hancur. Tai, tau gak sih lo? Tai! Maafin gue, aku harus pergi. Nina bener. Kalau gue tetap di sini, gue cuma bakal bikin lu susah semua. Kabur. Kabur aja lagi. Dulu dari rumah cabut. Sekarang lu mau kabur dari sini. Anjing lu ya. Gue salah. Oke. Tapi gak perlu semua orang lempar tai ke gue. Yeay, siapa yang mau lempar tai ke lu? Pegangnya susah, bau lagi. Keluarga yo, keluarga nggak selamanya adem ayem, lu tahu itu. Kalau lu kabur sekarang, lu buang tai di sini. Ntar di tempat lain lu buang tai lagi. Lama-lama dunia ini penuh sama tai lu. Semua bisa dibetulin yo. Kalau emang udah rusak, dijahit aja. Bikin sesuatu yang lebih indah. Bisa kok lo. Lo hebat. Kalau gue suka sama cowok, udah gue pacarin lo. Kalau lo gak suka sama cowok, tapi ya kapan-kapan mau. Gue kasih kok nih. Kasih Harry. Biar gak denial terus. Salahnya apa sih? Bengkel. Jual aja mobil lu. Telepon anak-anak M Club, mereka pasti bantu kok. Asuransi nanti gua cek buat mobil. Nina. Nina gak bisa marah sama Satrio. Muka lu tuh basi. Tapi otak lu encer juga, men. Bukan otak gua. Hati gua teduh. Kayak biji gua ada payungnya teduh. Aku terdiam. Coba melihat dunia sendiri mencari cara. Kubuka buku itu, kutemukan dirinya. Seorang yang membuatku. Mas mau kemana? Bapak tanya aja sendiri. Terdiamku berpikir melangkah hadapi
bawel belum gua kumis. Ayo, eh. Gua males deh, Andi, ah. Eh. Aduh, Andi. Andi, gua males gitu. Andi. Tarik yuk. Tereret. Desain udah ada. Tinggal dipilih. Duit gak usah dipikirin. Nanti Satrio mau jual mobilnya tuh. Desain siapa tuh? Ya gue lah, Nin. Masa Andi? Terus jadi gambar bokep semua yang ada. Lu masih mau kerja sama gue kan? Iya, iyalah. Kalau mau gimana cara lu bikin Excel? Iya, betul. Jadi, bengkelnya harus cerah semua. Terus, WC harus bersih. Toilet. Terus... Oh. Puas lo, puas. Macam lagi gue cakar-cakar. Jadi gini, Nindi, ngeping. Cukup metal. Nin. Gue mau... Jangan kayak sinetron gitu deh. Gak tau mau ngomong apa, malah minta maaf. Garing banget. Tapi kali ini gue... Hey. Gak ada yang bisa lama-lama marahan sama lo, yuk. Dan lo tau itu, makanya lo suka manfaatin. Ya tapi berhubung mata lo kayak kucing yang kelihatan baik-baik banget, lo ujungnya nyakar. Sorry ya. Udah start sampai finish lah. Mbak, siapa tunggu di luar mbak? Kan pasien dalam keadaan sini kok mbak sama ibu saya. Berapa mana meternya? Wait, Tasha, please listen to me. Sure, not worth it. Ini Mbak. Kantor Boy di lantai berapa ya? Maaf, Bapak siapa ya? Ini darurat, Mbak. Maaf, Pak, kami tidak bisa memberikan informasi tersebut. Pak, mau kemana, Pak? Mau kemana, Pak? Ketemu Pak Boy. Maaf, udah janji, Pak. Udah, ini... Pak! Hei, keluar kamu, keluar! Oke. Keluar! Oke. Okay. Woi, tangkap dia! Woi, tangkap! Boy! Tangkap, gue mulai rilis bagian ini saat tadi! Aduh, woi, mana? Di sini kamu. Tenang, bos. Woi! Halo? Satrio. Barusan Boim telepon saya. Iya, Tante. Dia mau ke Jepang. Biasanya dia terbang ke airport dari Inaya Tower. Oh gitu? Jadi kamu coba kejar dia aja. Oke. Oke, makasih Tante. You're welcome. Mau kemana, Mas?
kunci. Kamu urus aja dulu semuanya. Nanti 2 jam lagi saya dan Bapak pasti udah datang. Orang Jepangnya cuma bisa nunggu 30 menit. Dia harus ngintir pesawat. Masa untuk deal-dealan puluhan jutaan dolar dia nggak mau nunggu apa? Mau ngomong sendiri? Aku nggak bisa ngomong apa. Tasha. Yo. Aku udah tahu kok semuanya. Niko udah cerita kalau dia nyuruh orang untuk ngancurin bengkel. Tapi aku gagal. Gagal apa? Aku gak bisa bawa Boy kemari. Dari semua nama, ada satu nama yang selalu terucap dalam hati gue. Sebuah nama yang selalu membuat hati gue teduh. Nama yang akan selalu gue cintai dengan sepenuh hati sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun. Buat sekali dalam hidup, kita harus pernah memulai sesuatu dari nol. Jujur, Cing, gue bukan manusia super dan juga bukan yang terbaik. Ya, mungkin karena itu. Cuma inilah suatu pertama dari nol yang bisa gue buat. Bikin coretan di halaman putih dalam tuk catatan tentang kepingan-kepingan hidup. Asik, yuk. Gue cuma mau ikutin apa yang gue rasa. Tapi jadinya malah gue sadar akan satu hal. Nggak semuanya bisa kita dapetin di dunia ini.
mau sehebat atau sekuat apapun kita. Gua selalu percaya kalau teman adalah anggota keluarga yang kita pilih. Dan keluarga adalah nasib yang harus kita terima. Kebetulan aja nasib gua bagus. Selain punya keluarga yang baik, gua juga punya teman-teman yang sudah menjadi anggota keluarga gua. Satrio, seorang pemuda yang mencuri perhatian gue. Dengan tekad dan niatnya, mampu membuat mimpinya jadi nyata. Sosok yang patut dijadikan contoh. Dia berani keluar dari comfort zone untuk memulai sesuatu dan menjalani sampai selesai. Dari start sampai finish. Yang ini mulus, yuk. Bening, kuaya lagi. Paling nggak kalau kita susah, keluarganya nggak nyusahin.